Di sini. Alhamdulillah nyala. Nah, tas. Oke. Oke, semeton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahajang semang manten seperti biasa. Saya sambil ngempu nih. Berada di lokasi di Pantai Skip. Dimana ya seperti biasalah. Ini tempat pantai saya nembak ikan sama kamu. Kami lihat ini apa perahu, ini perahu Lajismu. Ini apa yang biasa dari pelabuhan ke mana? Ke Panimbangan. Ininya apa? Berlayar. Nah gini, ini saya semeton. Ada ulasan dikit lagi. Jadi masalah pentingnya kita melestarikan atau menjaga kelestarian alam, khususnya bawah laut. Lebih khusus lagi itu masalah terumbu karang, semeton. Karena kawasan ini terumbu karangnya dari batu timur sampai batu ke sana itu 50 meter dari batu sana itu terumbu karang masih bagus sekali gitu. Jadi ya saya pribadi lah, selama hampir 4 tahun saya berenang nyari ikan sini, dari zaman dulu jaring ikan, berenang snorkeling nemak ikan sambil ya kita foto-foto, bagus sekali gitu ini pemandangan bawah laut. Jadi dari bibir pantai nih, mungkin kira-kira ya ada 30 meteran ke tengah dikit lah, itu udah ada menemukan terumbu karang yang bagus gitu. Jadi langka lah gitu apa, biasanya kan kita ke tengah, kalau di pantai lain ini mah enggak. 30 meter dari bibir pantai ke tengah itu udah kurang lebih itu udah menemukan terumbu karang yang bagus. Jadi siapa lagi ya yang akan menjaga kelestarian alam bawah laut kalau kita sendiri yang ada kepedulian hati gitu untuk menjaga kelestarian biota laut. Nah, di kawasan sana ini, tengah sini nih, wih, terumbu karang atau apa, sebelah sana tuh sebelah batu sana tuh sampai sini sampai ketemu dikit sudah pas batu tuh ya kurang lebih masih pijen terumbu karang. Memang kalau sekitar tahun lalu tuh ya kelihatan hitam dulu tuh tengah sini, tapi sekarang alhamdulillah udah tumbuh putih lagi tuh, jadi banyak bibit-bibit terumbu karang kecil tuh bertumbuhan gitu lah, apa benih-benih kecil tuh jadi tumbuh lagi gitu bisa, alhamdulillah. Jadi kalau kita mau snorkeling ya pas cuaca bagus, tidak keruh airnya, ombaknya tenang, bolehlah sini kita main snorkeling. Tapi karena pas keadaan sekarang ini airnya agak butek ya, agak puak gitu, dan arusnya agak besar juga gitu. Nah kawasan sini juga ini kan seperti biasa tempat mancing nih. Jadi cuma di area sini aja mancing boleh, jaring ikan boleh, snorkeling boleh, spear fishing boleh, tapi kecuali akan tetapi gitu, jangan sampai merusak biota laut atau terumbu karang. Karena kawasan sini kawasan bagus dah lumayan. Kalau di kawasan lain kan ada yang dilarang kan, tapi di sini alhamdulillah gitu. Yang penting kita masih bisa menjagalah kelestarian biota laut. Nah gitu pemirsa, jadi tempat itu tempatnya masih bagus, mantap lah. Untuk kita explore di bawah laut itu masih bagus. Jadi nggak usah jauh-jauh lah gitu. Jadi masih hidup lah gitu. Apalagi suasana sini kan masih ya, alhamdulillah lah. Sekitar sini kan masih bagus pemandangannya gitu. Cuma kalau malam sini agak angker. Malam sini. Tapi udah biasa. Jadi intinya pemirsa, kita harus menjaga kelestarian buat laut. Khususnya terumbu karang dan mungkin apa, istilahnya tuh yang di bawah laut itu jangan sampai kita rusak gitu. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang harus menjaga apa keanekaragaman biota laut gitu. Jadi kita sendiri harus peduli gitu. Kalau saya pribadi kan tanpa tim saya sendiri gitu peduli gitu. Ya sampai sana emang cek gitu. Alhamdulillah gitu lah. Jadi saya pribadi selama 4 tahun sini sering ya. Ya.
Jadi gini pemirsa, selama 4 tahun saya kan sini kan sering berenang, jadi tahulah gitu apa pertumbuhan terumbu karang di sini. Nah, jadi gitu pemirsa. Jadi intinya siapa lagi kalau bukan kita untuk menjaga kelestarian biota laut atau di bawah laut seperti terumbu karang atau apa ikan hias, ya semua aja lah. Apalagi di sini seperti apa ikan nemo, ikan badut mantap kan sini pemirsa. Masih banyak sih gitu. Jadi area sekitar sini itu di bibir pantai ke tengah dikit 30 meter tuh udah melihat terumbu karang yang cantik. Oke, mantap kok pemirsa. Nah, gitu ya pemirsa. Karena saya sekarang sambil ngempu, sekarang jam 8:30, saya harus pulang balik lagi ke rumah. Nah, cukup lah ngempunya sekarang. Karena saya jadi jam 7 ngempunya. Oke, udah kita pulang yuk. Ayo. Mantap, teman-teman, pemirsa. Oke, sekali lagi kita harus menjaga kelestarian biota laut atau keanekaragaman laut, khususnya terumbu karang di wilayah Pantai Skip Kaliwentu sama Banyuasri. Mantap. Dadah. Dadah. Ayo. Lewat sini.